Guys, akhirnya sampai dengan selamat sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Padahal tadi di dekat-dekat Filipina sana tuh ya, karena ada typhoon kan. Jadi itu pesawatnya getar-getar terus. Serem sih. Tapi yang penting udah nyampe di Jakarta. Enggak deh, ini Tangerang deh, kata siapa Soekarno-Hatta di Jakarta. Ayo, dimarahin sama orang Tangerang. Soekarno-Hatta itu ada di Tangerang. Oh, belum apa-apa nih. Baunya itu loh, kayak udah kerasa banget bau nasi Padang, guys. Warteg, warteg. Edan, guys. Tadi di dalam itu, sebelum masuk ke pintu imigrasi itu, sepi gitu. Cuma ada penerbangan dari Jepang. Tapi pas udah nyampe sini, wah, edan, rame. Ngambil barang gimana lagi ya? Udah sampai di hotel? Udah sampai hotel kok. Oh. Pulang sih. Gimana? Panas? Panas enggak? Panas banget sih, tapi ini hotelnya udah aslinya. Oh, jaringannya jelek. Sama orangnya kayaknya. Jaringannya jelek. Pas masuk udah dingin. Jaringannya jelek. Iya. Jaringannya jelek. Apa boleh buat ya? Iya, tunggu. Oke, sekarang oke. Okay. Woi, aku jatuh loh. Sorry. Gimana? Apanya? Kamu kangen sama aku? Kangen banget ya. Aku sama mama nangis loh di bandara. Kamu nangis? Iya dong. Kenapa? Soalnya aku, kenapa kan? Kamu, ha? Kenapa? Ya gini-gini terus, dan kamu juga kayak gini. Iya sih. Jadi ya kamu terbang gitu. Ah, kita tunggu sampai kamu terbang loh pesawatnya. Aku lihat waktu kamu terbang. Soalnya pesawatnya huge. Terus pika gitu, ya. Gitu cerah. Pika gitu. Lainnya pop gitu. Tapi enggak lama kok. Cuma bentar lagi juga pulang kan, tenang, sabar. Lagi iya. Hari ini, makanya kemarin pas nyampe tuh udah malam kan. Mm-hmm. Nah, langsung aku cuman bisa SMS aja kan. Mm-hmm. Baru bisa telepon hari ini. Pagi-pagi kan udah berangkat kerja juga. Iya. Hmm. Capek banget ya? Capek banget. Hari ini hari pertama kan? Hari. Gimana suasana Indonesia? Beda banget sih ya. Beda banget? Tapi nggak tahu juga sih. Soalnya waktu aku nyampe itu kan udah malam. Hmm? Cuman banyak orang pakai mobil baru, iya. Oh iya ya. Udah banyak orang kaya sih kayaknya ya. Oh. Udah apa ya, develop gitu ya. Kamu next time aku bawa ke sini aja ya. Iya. Lama loh pas udah nyampe di bandar tuh terasa. Oh, ini Indonesia nih, ini nih negara aku gitu. Ada bau kan? Baunya itu loh, baunya. Iya. Kangen banget. Oh, baunya nasi Padang, bau rendang gitu. Beneran? Sama tongseng. Oh, enggak sih, bercanda. Siapa, Jo? Oh, enggak sih, emang baunya beda kok. Makanannya enggak ada masalah buat kamu. Sekarang lidah kamu sih. Udah ganti kan? Sementara sih nggak ada masalah sih, soalnya tapi tadi pagi kan makan dari sarapan hotel. Oh. Sarapannya itu makan Jepang. Oh, makanan Jepang? Kenapa? Nah, nanti mal. Hah? Kenapa? Ini kan soalnya hotelnya hotel Jepang. Ah, hotel Jepang. Di sini semua orang Jepang di sini. Semuanya orang Jepang? Semua orang Jepang. Yang itu juga, yang tugas itu, petugas, waitress. Enggak, petugasnya orang Indonesia. Oh, orang Indonesia. Tapi menginap itu orang Jepang. Orang Jepang. Oh, jadi orang-orang bisa bahasa Jepang ya? Bisa. Pas aku nyampe itu,
aku membawa dia gitu. Oh gitu. Registrasi aku kasih KTP Indonesia. Oh gitu. Jadi mereka pikir kamu orang Jepang ya? Ya mungkin tadi pagi juga pas mau makan ke restoran itu juga orang-orang ini greetingnya Ohayou gozaimasu. Oh gitu. Dipanggilnya ini Mr. Edi. Mister. Orang Indonesia. Enggak bisa. Tadi pulang ya? Juga dia bilang. Tadi pulang juga ini. Otsukare samadeshita. Oh gitu. Oh. Pas buka pintu kan sama petugasnya. Mister Edi, otsukare samadeshita. Dia bilang gitu. beneran. Ya. Cuman aku balasnya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi ya, mereka juga. Indonesia. Mereka udah tahu ya kamu orang Indonesia. Ya nggak tahu juga sih, tapi aku punya KTP Indonesia yang nggak kasih lihat juga ya. Gak setiap kali kasih lihat. Enggak sih, aku tempel di sini aja kali ya. Orang Indonesia. Tempel aja. KTP seumur hidup gitu. Iya. Jadi kamu enak ya di Indonesia, cocok ya? Enak ya, aku enak itu. Aku mulai besok-besok mau coba makan makanan Indonesia kayaknya. Kayak makan sate, sate ayam, sate kambing pakai itu kan bawang merah, kasih kecap. Lagi nanti soto Betawi gitu kan kayaknya kayak. Ini nih air liur aku jangan keluar nih. Oh bentar, aku bukan. Pakai sepatu ya kamu masih? Gak ada slipper ya? Oh baru nyampe? Oh kamu capek kah? Capek sih sebenarnya sih. Demi kamu apa sih yang enggak sih? Aku langsung buru-buru telepon kamu kan? Ah iya. Karena kemarin enggak bisa telepon kan? Iya, soalnya terlalu malam. Iya, malam. Waktu aku nyampe hotel tuh udah jam 11. Kamu di sana berarti kan jam 1 malam kan? Iya, iya. 2 jam beda. Beda 2 jam. Iya. Berarti kayak gitu. Kayak gitu, ya emang kayak gitu, emang kayak gimana? Gimana? Mama masih di rumah kan ya? Ya, mama ada di sini. Mama sekarang bersih-bersih. Kalau ada mama berarti aku juga nggak khawatir sih. Iya. Untung. Bayaku mana? Bayaku. Bayaku mana? Bayaku. Bayi kamu? Sini. Tunggu. Ini. Ini perutnya. Agak miring kan? Agak miring sih. Berontak terus gitu. Papi kemana? Papi pulang gitu ya? Iya dong, gelak-gelak terus. Nah. Ini gimana? Cuci kaos kakinya gimana ini? Cuci kaos kaki gimana? Kok kamu nggak tahu? Gimana nyucinya? Kalau di hotel ada laundry kan? Bau. Kamu ganti ya? Enggak kok, kaki aku enggak sebau kaki kamu. Ini sekarang udah beda sayang. Indonesia udah beda dibandingkan waktu dulu, waktu kamu ke Indonesia. Apa yang beda? Udah ganti nama negeri? Enggak sih. Cuman aku lihat tuh kayaknya ekonominya udah semakin baik. Soalnya banyak mobil baru di jalan. Oh iya ya. Banyak orang kaya kayaknya. Standarnya mobil ya. Karena mobilnya udah baru, artinya ekonomi juga udah angkat gitu ya. Tapi nggak tahu, jalan-jalan orang kredit juga nggak tahu sih. Iya. Yeah. Mobilnya baru-baru bagus-bagus. Oh gitu. Jadi kayaknya, wah, udah banyak orang kaya ini kayaknya. Soalnya kan orang Indonesia. Aduh, jaringannya jelek loh. Oh udah. Udah tadi udah ada. Udah. Jaringan aku yang jelek ini ya kayaknya. Iya, Indonesia mah sekarang oke lah. Kualitas ya, juga angkat. Udah lebih baik kan? Iya. Sabar. Nanti deh pokoknya habis lahiran aku bawa ke sini deh. Iya. Jadi cepet pulang ke Jepang. Selesai, pulang aku tenang aja. Sabar. Tapi kamu enggak tahu kapan kan? Nggak tahu sih. Oh kasihan. Kamu udah capek ya? Ya. Malam ini kamu cepet tidur ya? Udah deh, minta ini ya, minta
makasih sama mama gitu, sampai nanti aku pulang gitu ya. Iya, oke. Di sana udah dingin. Agak dingin sih, sejuk. Oh, pas aku giliran ke sini jadi sejuk ya. Iya. Pasti-pasti. Oh, itu ya. Oke, aku mandi dulu ya. Ntar laundry di sini aja ya. Iya, nanti ya. Kamu hati-hati loh ya kalau mau keluar ya. Iya. Jangan sampai kepleset gitu. Jangan terlalu panas, jangan terlalu capek. Oke. Kalau nggak bisa makan, kalau mama kan kerja juga. Kalau misalnya nggak masak, nggak bisa masak, pesenin aja kayak Uber Eats. Uber Eats ya. Namanya ini Great Food sama ini GoFood. GoFood. Oh, itu kayak Uber Eats gitu loh. Oke, oke. Aku pesan itu. Soalnya udah besar perutnya. Agak susah nafas. Sabar. Kalau ada apa-apa telepon aja. Oke. Ya udah, aku mau istirahat dulu sayang ya. Oke. Aku mandi dulu ini. Oke. Udah ah. Istirahat dulu sayang. Oke. Sampai sayang. Udah, itu dulu aja sayang ya. Nanti baru telepon lagi ya. Oke, oke. Aku mandi dulu ya. Kamu baik-baik ya. Jangan bandel ya, nanti diomelin papa. Oke. Dengerin apa kata mama ya, jangan bandel ya. Oke, oke. Yo, yo, dah. Bye-bye. Bye-bye.